Layanan IBN diberikan oleh masyarakat setempat yang peduli akan kondisi permasalahan narkotika di wilayahnya. Masyarakat tersebut kemudian mendapatkan penetapan dari lurah atau desa sebagai petugas IBM atau yang disebut agen pemulihan atau AFI. Selanjutnya para agen pemulihan perlu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan narkoba dan penanganannya. Kedepannya kita nanti ya lebih intensifkan lagi lah komunikasi dengan pemerintah daerah, khususnya bupati, wali kota, gubernur, supaya nanti setiap desanya itu menganggarkan masalah penanganan narkotika ini ya, dari dana desa bisa ya, biar nanti pelaksanaan di lapangan itu kita tidak terkendala masalah operasional.